Assalamualaikum semuanya, gue Muklis, enjoy! Stop, stop! Oke, disclaimer dulu, kalau temen-temen nonton video ini terus ngarepin gue bakal unboxing Mentella Evergreen Low yang white, nah, teman-teman boleh skip videonya, jangan dilanjutin. Tapi kalau teman-teman kesini mau tahu nih atau mau kepoin Ventela terbaru yang bakal collab sama siapa, yuk, enjoy! Bermula dari postingan ini. Dan akhirnya setelah gue cari kesana kesini dan gue nemu postingan ini. Secara postingan dan secara tata letak dan desainnya kurang lebih identik lah ya. Teman-teman udah bisa ngeidentifikasiin kalau ia bakal collab sama dia ya kan. Ventela bakal kolaborasi sama CG For Us by Chico Jericho. Nggak puas dong kalau gue cuma bisa dapetin gambar gitu doang ya. Gue bakal nyelam lebih dalam lagi. Dan akhirnya gue dapetin berbagai macam potongan-potongan atau teaser-teaser dari Ventela yang bakal rilis di season kali ini. Kolaborasi antara Ventela dan CG For Us. Nih kayak gini. Langsung aja kita analisa berdasarkan kesotoyan yang gue punya. Kalau dilihat-lihat, ini basicnya kalau nggak public, ya republic. Tapi gue sih lebih ke republic ya daripada si public. Karena kenapa? Karena gue rasa sepenglihatan gue, ini kayaknya nggak ada two cap-nya. Dan yang kedua, kayaknya bagian ST-nya dia pakai bahan serupa synthetic leather sama kayak republic pakai. Nah, kalau kita lihat dari foto ini, jelas dia pakai clear sole bertuliskan leaving a legacy, yang artinya meninggalkan warisan. Ah, keren, keren, keren. Clear sole nggak pernah salah, keren. Nah, kita naik ke bagian midsole-nya. Dan di midsole-nya itu kita lihat ada heel pads yang penempatannya itu nggak wajar. Yang tadinya biasanya dipakai sama Ventela di belakang, di heel counter-nya, ini ditaruh di samping. Ini benar-benar keren banget sih, keren. Dan yang pasti nge-notice teman-teman banget adalah bagian V-strip-nya ini. V-strip-nya ini jumbo banget, nggak wajar banget, dan ekstrim banget. Soalnya bagian V-strip-nya tuh sampai ke bagian midsole-nya. Gue belum tahu bahannya apa, entah karet, entah synthetic leather, gue belum tahu, tapi warnanya kayak gitu, warna off-white kayaknya. Dan yang jelas di situ ada full tap-nya. Gue nggak tahu heel counter-nya dia pakai bahan apa, kayaknya sih kanvas juga sih, nggak pakai synthetic leather, tapi ada pull tab-nya. Nah, yang menarik ini bagian ST-nya. ST-nya ini menarik banget karena ST kanan dan kiri, gimana ya? Tweet, gue cari contoh. Nah, oke. Okay. ST bagian kanan dan kirinya itu berbeda. Karena bagian kanannya ini ST-nya agak lebih berbeda karena ST kanannya ini tuh kita lihat di situ bahan sintetik leathernya tuh lebih sampai bawah, sedangkan yang sebelah dalam sini itu tuh agak lebih sedikit gitu, kayak sepertujuhnya gitulah, kayak kira-kira segitu. Kita naik lagi ke bagian lidahnya. Di ujung lidahnya tuh ada woven yang kanan kirinya tuh berbeda. Kanannya Ventela, kirinya CG. Kayak gitu aja mungkin ya. Penelusuran kita hari ini, investigasi kita cari-carinya segitu aja. Untuk harganya gue juga belum tahu. Pasti sih di under 500 kayaknya. Apalagi ini kolaborasi ya. Kemarin ini aja nih nggak kolaborasi sama siapa-siapa, harganya ya segitu, apalagi yang kolaborasi ya. Nah, untuk colorway-nya kalau dilihat dari postingan ini kayaknya dia rilis dua warna. Warna yang ini nih black natural sama yang warna kayaknya krem, kalau nggak krem ya warna putih lah. Kita tunggu aja, kayaknya rilis dua warna. Dan cuttingannya kayaknya ini cuttingannya cuma satu, yaitu low cut. Kayak gitu. Untuk rilisnya gue juga belum tahu. Kayaknya sih dalam waktu dekat. Kalau udah nongol-nongol teaser kayak gini, kayaknya dalam waktu dekat ini kayaknya bisa teman-teman dapetin di reseller-reseller kesayangan teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman lagi nyari sepatu lokal, kaos band, jeans lokal, teman-teman bisa klik link yang udah gue sematin di deskripsi. Di situ gue kasih lu toko-toko yang bener-bener enjoy dan harganya bener-bener worth it dan udah pasti original. Oke? Okay?
Kayak gitu aja informasi dari gue. Thank you buat si Yunir mau mantau gue. Gue mungkin sendur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.